Perkenalkan, nama saya Rifa Ahmad Ogi dari D3 Keperawatan. Saya di sini akan mempraktikkan tata cara mencuci tangan dengan baik dan benar dalam kondisi pandemi ini ya. Pertama kita nyalakan air dulu. Mengalir. Sudah itu kita matikan kembali. Dan kita ambil sabun. Ingat sabunnya yang cair ya. Dan itu kita ambil secukupnya. Lalu kita cuci tangan dengan ini. Yang pertama kita ratakan dulu sabunnya seluruh tanganmu, pergelangan tanganmu. Lalu ambil sela-sela jarinya sama atasnya. Yang kedua ibu jarinya, bersihkan setiap jari biar bersih. Yang kedua seperti ini, telapak tangannya kita bersihkan. Dan yang terakhir kukunya, karena kuku kita masih banyak kumannya, kotor, mari kita bersihkan. Lakukan cuci tangan ini selama 30 detik ya. Setelah itu bilas lagi oleh air yang mengalir. Selesai. Lakukan cuci tangan yang baik dan benar ini setelah kalian pergi ke rumah atau masuk lagi ke rumah dan ketika kalian mau makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.